infected people are coming into the United States. Asyik-asyik diserang virus. Zika, dengue, semuanya berpunca daripada nyamuk Aedes. Elok amat. Nida kena wabak Zika. Ha? Zika? Aku mesti buat sesuatu ni. Kena selamatkan kawan aku. Minggu lepas, saudara aku mati akibat Zika. Hari ini, kawan aku pula. Ini semua antara nyamuk. Virus Zika mesti dihalang. Aku akan keluarkan enzim yang dapat merencatkan virus Zika atau dengue. Bagaimana? Ekstrak daun betik dan kelapa dara serta beberapa herba akan merencatkan pertumbuhan virus tersebut. Bahan-bahan ini akan dicampur dan dilarutkan menjadi nanopartikel sebagai pembawa bahan-bahan ini melalui kulit manusia supaya kesannya lebih cepat dan tepat. Aku juga akan menjadikan bahan ini sebagai vaksin untuk menguatkan sistem imun manusia. Hasilnya! Inilah hasilnya, Aedes Particle Nano. Boleh meresap melalui kulit manusia. Tiba masa untuk aku beraksi. Sejuk. Boleh tahan dah. Ha, Aedes Nano. Tolong selamatkan aku. Kesian kawan aku. Nah, Aedes Particle Nano. Aedes Particle Nano ini akan melawan virus-virus Zika dan dengue di dalam badan manusia. Aku akan pergi ke tempat lain untuk menyelamatkan manusia daripada jangkitan. Pergi dulu. Cepat! Hari itu, saya Master Adina. Hey! Gracias, Adina. Korean! Kamsahamnida, Adina. China! Xinxue, Aedes Nano. America. Thank you, Aedes Nano. Penat teleport selata dunia. Akhirnya wabak berjaya dihapuskan. Terima kasih Pusat Nanoteknologi Kebangsaan Malaysia kerana telah memberi sokongan untuk membina Aedes Particle Nano ini. Walau secanggih mana pun teknologi kita, pendidikan sivik kepada manusia harus ditingkatkan. Hapuskan tempat pembiasan nyamuk Aedes. Bye-bye.